Hawaii bis yang boleh. Mau kontra yang Jumat tuh. Oh, ini apa ya teke? Jadi aku mangkep nih. Li, Peter. Jadi kada nak pun leman tu. Lengi bising muli. Makan pusing, manus pusing. Sing ke bangke leman itu. Entah tahu ini mu. Ini beli mangkep. Apa nubak jangan marun ni? Apa kak Ben? Lingis beli ni buat ong. Ada semula lingis bi. Lini medem aja sampi ni ong. Yang kan beli medem aja sampi. Harus megadang beli lo. Kadang siwa ratri sanje. Oh saja. Yang nak megadang masih beli. Asal megadang yang sing dang pulas beli. Barang ni masih ratri ni bisanje. Sing. Mana kemudian yang megadang? Megadangan beli mak lemah, sing teke-teke. Beli bis yang makan, sing minum. Isi megadang. Rati beli, melebur dosa beli. Kita kena beli nih. Nah, kita naki. Apa berkurang dosa beli nih? Soalnya hidup beli nih uyak dosa. Bepatuh nyai lebihan dosa masih. Makanya, yang dot gati singlah dosa. Pangampunin apa dosa yangi? Cara nyentuh beli? Cara lubdake. Oh, tobe. Ken-ken ceritanya beli ah. Yang menurut lontar lubdake yang ditulis oleh Empu Tanekung, lubdake itu adalah seorang pemburu. Pemburu apa beli? Pemburu perawan apa pemburu janda? Pemburu hewan. Pemburu janda. Nah, itu naki pang jelas. Nah liu pemburu ini, kadang pemburu janda. Oh no. Lubdake itu ngoyong di alasi. Makanya yang diburu itu adalah hewan. Yen pemburu janda, beli. Gak yang kan nanti pemburu janda, sing tenuk. Nah, lanjut kan ceritanya. Ceritanya kayak ini loh. Lubdake itu kan seorang pemburu. Otomatis dosa-dosanya ya, liu gati. Karena membunuh hewan yang tidak bersalah. Suatu hari, uli semengan sampai ke sanje, abesik seman buron. Karena kepetengan, ngineplah lubdake di alasi. Apa ngaman, pangsing sarape jak macane, lubdake tu menek ke punyan bilane. Nawang punyan bile nyi. Punyan bile tu medui ye. Buahnya gede-gede cara muntis, cara jeruk bali. Apang sing kiap, yang kiap kan ulung ye. Makanya don bilan itu pik-pike sake besi megadang ya lubdake sampai kesemengan. Pada malam siulatri itulah lubdake menyadari dan menyesali perbuatan dosanya dan berjanji berhenti menjadi seorang pemburu dan beralih menjadi seorang petani. Ngep. Singkat cerita, setelah lubdake ngalahin di kedituan, lubdake itu sempat disiksa oleh pasukan Cikrabala, yaitu Abdi Dewa Yama sebagai Dewa Keadilan. Nah, pada saat itulah Dewa Siwa datang membebaskan lubdake dari hukuman. Tangan pengampunan dosa, saat Siwa Ratri, raga harus puasa, sing makan, sing minum, jam gadang, peteng, itu beli. Malam Siwa Ratri itu, sing je tertuju pada puasa dan bergadang, man. Melainkan fokus pada ken-ken cara neraga mengendalikan panca indriya dan mengendalikan pikiran, ucapan, dan tingkah laku raga selama ini. Oh gitu. Jadi makna hari raya Siwa Ratri itu adalah malam renungan suci, merenungi nasib raga beli. Merenungi nasib ken-ken sini. Malam Siwa Ratri itu adalah malam di mana kita bisa mengevaluasi diri dan mengintrospeksi diri atas perbuatan dosa-dosa kita selama ini. Oh, mana bisa aja beli di jam Siwa Ratrian? Ini di Badak Sampine. Mungkin beli Siwa Ratrian di Badak Sampine. Mana di jam?
Ditu di rumah anaknya mati, pangidang beli megadang. Adi di rumah anaknya mati masih berakrian. Maceki sampai kelemah. Kang, teori beli ini dong sebelum. Tapi prakteknya nol.